Anas ibn Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa info yang menarik tentang Anas ibn Malik ialah beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia dan usianya mencecah 103 tahun. Subhanallah. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang sahih, Anas ibn Malik menceritakan satu hari Anas sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang lelaki yusalli thumma da'a. Dia salat kemudian dia berdoa dan doa yang diungkapkan itu dapat didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang didoakan? Dia menyebut Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, sesungguhnya segala puji dan syukur bagimu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Al-Mannan, Tuhan yang maha memberi kurniaan. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya dhal jalali wal ikram, yang memiliki jalal dan kemuliaan. Ya hayu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dan apabila Nabi SAW mendengar doa tersebut, Nabi kata, laqad da'a Allah bi ismihil a'zam. Dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung. Sebagai riwayat sebut bi ismihil azim, sebagai riwayat sebut bi ismihil a'zam. Nama Allah yang agung atau yang paling agung. Allazi idza du'iya bihi ajab. Yang mana kalau dia berdoa dengan menyebut nama Allah ini, doa dia akan mustajab. Wa idza su'ila bihi a'ta, kalau diminta dengan memanggil nama Allah ini, tentu akan diberikan permintaannya. Jadi kalau kita lihat hari ini kita bincangkan nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan adalah nama Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran dalam bentuk nama, tetapi dalam bentuk perbuatan ada. Kita akan lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran selepas ini yang menggunakan perkataan Mannan ini. Tapi dalam hadis ianya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini, Al-Mannan. Dan sebenarnya kalau kita nak ceritakan nama Al-Mannan, susah kita nak berikan penterjemahan ataupun definisi kerana keterbatasan kosakata dalam bahasa Melayu. Nanti kita akan rasa macam apa sebenarnya, nampak macam sama dengan Al-Jawad, Al-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Karim. Sebab secara umumnya semuanya diterjemahkan sebagai yang memberikan kurnia, yang memberikan nikmat melimpah ruah. Tapi Al-Mannan daripada huruf akar Mim, Nun dan juga Nun. Ada dua Nun, Mim, Nun, Nun. Dia membawa erti tidak putus-putus. Never ending. Tidak terganggu, undisrupted. Intense giving. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, surah yang ke-68, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Engkau, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, akan memperoleh pahala yang tidak putus-putus. Mamnun, tidak putus-putus. So dalam konteks pemberian Allah Subhanahu wa taala di bawah nama Al-Mannan adalah pemberian yang tidak putus-putus, never ending, yang berterusan, yang melimpah ruah, tetapi dia juga ada erti berterusan. Dan kalau kita lihat misalnya doa Nabi Ibrahim AS, mungkin satu masa nanti kita perlu ambil masa untuk kita study dan hafal doa-doa yang Nabi Ibrahim AS ungkapkan. Doa-doa itu banyak dihimpunkan di dalam Al-Quran dan doa-doa itu semuanya genius. Doa-doa yang agung, doa-doa yang besar. Sebagai orang yang mengikut agama Millah Ibrahim AS, kita ni semua di atas jalan Nabi Ibrahim AS, sangat-sangat digalakkan untuk kita belajar dan hafal dan amalkan doa-doa Nabi Ibrahim AS. Dan dalam salah satu doa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim doa supaya nanti diutuskan seorang Nabi. Dan sebagai hadiah kepada umat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-164. Allah kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan satu nikmat yang tidak putus-putus. Mannallah, manna tadi tu, nampak?
perkataan yang sama huruf akarnya dengan Al-Mannan tadi. Apakah nikmat yang tidak putus-putus untuk orang yang beriman? Idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul yang yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang menyucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab, yang mengajarkan mereka kitab, perundangan, syariat. Wal hikmah, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan, refleksi yang mendalam kepada syariat Allah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kurniaan yang tidak putus-putus nikmatnya ini, tentulah kita semua sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan menarik kata-kata para ulama sewaktu mengulas nama Allah Al-Mannan, banyak yang dikaitkan dengan satu pemberian yang manfaatnya melimpah sehingga ke hari kiamat. Ada rezeki, kita tengok orang-orang yang mungkin dia diingkar kepada Allah SWT, dia mungkin tidak Muslim pun, Allah tidak putus-putus memberikan dia kurniaan rezeki. Dia mungkin kaya, dia ada pelaburan-pelaburan yang dalam tempoh singkat dia memiliki harta yang cukup untuk 7 generasi misalnya. Tetapi Al-Mannan adalah pemberian yang ada dimensi akhirat, ada dimensi spiritual yang mana ia berterusan, tidak putus-putus. Dan misalnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ketika ada orang yang sangka dia masuk Islam, dia ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as if dia yang bagi Nabi favor, dia yang bagi Nabi rasa best sebab dia masuk Islam. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam surah Al-Hujurat, kalau saya nak istilahkan dengan bahasa kita yang mudah, excuse me, as if macam itulah Allah nak bagi tahu, yamununa alayka an aslamu, mereka mengira diri mereka itu berbudi kepada engkau wahai Muhammad dengan sebab mereka telah masuk Islam. Katakan, kul la tamunnu alayya islamakum, jangan kamu mengira keislaman kamu itu adalah satu favor, satu budi kamu untuk aku. Bahkan balillahu yamunnu alaikum, sedangkan Allah lah yang memberikan kurniaan kepada kamu yang tidak putus-putus. An hadakum lil imani in kuntum sadiqin, dan dialah yang memberikan kamu hidayah, hadakum lil iman, memberikan kamu petunjuk kepada iman kalau betul kamu orang-orang yang benar. Sebab tu kalau kita lihat beberapa tempat ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu kurniaan yang tidak putus-putus manfaatnya. Lihatlah daripada sejak Nabi SAW diutuskan sampai hari ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita menjadi dalam kalangan manusia yang dapat appreciate seorang utusan Allah SWT. Kita kenal baginda SAW dan kita kena tambahkan lagi usaha untuk membaca sirah, untuk membaca sunnah-sunnah Nabi SAW. Dengannya kita akan lebih faham Quran, lebih menghargai Quran. Kerana Quran tu apa? Quran tu adalah latar belakangnya hidup Nabi SAW. Turunnya ayat-ayat Allah, latarnya adalah Nabi SAW membawa risalah ini. So Nabi Muhammad SAW adalah kurniaan yang besar daripada Allah Al-Mannan kepada kita semua. Justru kita mesti hargai. Kita mesti lakukan pengharapan dan penghargaan kita itu diterjemahkan dalam bentuk usaha, dengan kita menyambungkan baton ataupun rantai-rantai dakwah ini supaya nanti anak-anak kita, cucu cicit mereka, zuriat kita yang seterusnya terus mengambil manfaat daripada ajaran Islam, daripada sunnah Nabi SAW, daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Kerana hari ini kita mengenal Nabi, kita dapat appreciate Nabi SAW kerana orang-orang sebelum kita telah berkorban nyawa, telah berkorban harta, masa, tenaga untuk memastikan agama ini terus dipass down kepada generasi demi generasi. Sampai hari ini baton tu berada di tangan kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk meneruskan. Dan salah satu usaha kita macam siri wahai Tuhan, apabila saudara-saudari mendengar dan mengkongsikan ia ke dalam misalnya WhatsApp group, kongsikan di platform-platform media sosial, atau kongsikan dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Ada rakan-rakan kita yang menulis nota
dan kongsikan kepada publik, dan nota itu diambil sebagai bahan tazkirah. Kita akan hilang track bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memberikan kita kurnia disebabkan kita share something simple tetapi manfaatnya terus tanpa putus, undisrupted, terus mengalir, mengalir, mengalir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha-usaha kecil ini nanti kita akan lihat di hari akhirat menjadi asbab, menjadi sebab Allah beratkan timbangan kita dan kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita share ni, ada orang yang kenal Tuhan, dia mungkin tak pernah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal Allah Al-Mannan, dia kenal Allah Al-Karim dan semua nama-nama yang kita kongsikan di dalam siri ini, wahai Tuhan. Dan dia mungkin dia sebelum ni tak kenal Allah, dia masuk Islam, kemudian anak dia berkahwin, dia anak peranaknya jadi Islam dan Islam mula turun dalam keturunan dia. Dan kita boleh jadi berada di rantaian itu, mendapat pahala, saham akhirat daripada usaha yang mungkin kecil. Tapi Allah SWT demikian limpah kurnianya, begitu besar, luas, dahsyat dan berterusan. Dan moga-moga kita tergolong dalam golongan yang dapat mengambil manfaat daripada dakwah-dakwah kecil yang kita mungkin tak sedar nilai dia, tapi Allah gandakan. Dan Allah jadikan dia amal baik yang amal jariah. Kita mungkin dalam kubur, dalam barzah nanti, ini semua menjadi dividen, pencen kubur kita insya-Allah. Dan ada satu lagi ayat dalam surah At-Tur, dua ayat sebenarnya, ayat yang ke-26 dan 27 daripada surah yang ke-52. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dialog orang yang nanti di hari akhirat diselamatkan dari api neraka akan menyebut, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Sesungguhnya kami dulu semasa dalam kalangan keluarga kami di dunia dulu selalu merasa cemas dan takut daripada menderhakai Allah, daripada melakukan perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Famanallahu alaina, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita kurniaan, nikmat, taufik, hidayah yang tidak putus-putus. Wa waqana adzabassamum, dan ia telah menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Dan saya nak tutup episod hari ini dengan satu kisah. Kisahnya panjang tapi kita lihat satu perspektif, kisah Hajar alaihissalam, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditinggalkan di lembah yang tidak ada hidupan, biwadin ghairi dhi dhar', tidak ada satu hidupan, tak ada manusia, tak ada tumbuh-tumbuhan. Sewaktu anaknya kelaparan, Ismail alaihissalam, dia berlari antara Safa dan Marwah mencari bekal, mencari air hanya untuk dirinya dan anaknya. Pernahkah Hajar alaihissalam berfikir doanya itu nanti akan dijawab dalam bentuk air zam-zam yang manfaatnya mengalir terus tanpa putus, undisrupted, berbilion-bilion manusia beribu-ribu tahun minum daripada air yang penuh barakah itu? Bukan hanya itu, perbuatannya mencari air, lari daripada Safa ke Marwah pun Allah jadikan syariat, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Manusia pergi melakukan umrah, melakukan haji, semuanya melakukan sebiji perbuatan yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan air zam-zam, air yang al-ma'u zam-zam lima syuribalah, kata Nabi SAW. Air zam-zam ini untuk apa ia diminum? Maksudnya kita doakan, kita hajatkan apa pun, dia menjadi salah satu penyebab doa mustajab. Dengan air zam-zam itu, kita doa nak sihat, kita doa nak jadi cerdas, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan barakahnya air tersebut. Dan cuba letakkan diri kita sekejap, bayangkan berada di kasut Hajar alaihissalam di hari akhirat. Sewaktu dia lari dan dia dapat air itu, pernahkah dia terfikir Allah akan mengangkat kedudukannya, Al-Mannan, mengangkat kedudukannya, menjadikannya sebagai satu simbol, satu tokoh besar yang mana kesan hasilnya daripada usaha dan air yang diberikan kepada mereka pada ketika itu dinikmati berbilion-bilion kalau tak bertrilion manusia sampai hari kiamat. Dan berapa banyak pahala yang mengalir kepada Hajar alaihissalam daripada orang yang minum daripada zam-zam, daripada orang yang melakukan sa'i, menunaikan umrah dan haji. Allahu Akbar, Allah Al-Mannan. Kita doa semoga Allah lorongkan kita untuk melakukan amal-amal yang nanti kita dapat mengambil manfaat berterusan, tidak putus-putus, berkat karunia Allah yang maha memberikan kurniaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.